Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, dengan kasih sayangnya dapat lagi kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala beribadah kepadanya, mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan segala amalan kita menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa datang dan sampai kepada kita insya-Allah. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul, riwayat-riwayat yang berkaitan dengan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya adalah hari Ashura adalah suatu hari yang orang-orang Quraisy menunaikan puasa semasa jahiliyah. Hari Ashura 10 Muharram. Ini zaman jahiliyah, orang dah puasa dah. Hari ini masyhur di kalangan sama ada orang sebelum Islam, suatu hari yang besar. Sebelum kebangkitan, sebelum dijadikan baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul, orang-orang jahiliyah pada ketika itu mereka telah pun mengagungkan hari Ashura ni. Kerana banyak peristiwa-peristiwa besar yang diriwayatkan berlaku pada hari tersebut. Antaranya disebutkan bahawa pada hari itu adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihi salam dan tenteranya daripada Firaun. Pada hari itu juga bahtera Nabi Nuh alaihi salam menyelamatkan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala asbab untuk selamatnya pengikut-pengikut Nabi Nuh alaihi salam di atas bukit Judi. Pada hari itu juga taubat Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah. Pada hari itu juga dilahirkan Nabi Isa alaihi salam. Pada hari itu juga Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perut ikan. Dan pada hari itu juga Nabi Yusuf alaihi salam dikeluarkan daripada perigi buta.
Maknanya banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku pada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu umat orang-orang yang sebelum Islam pun mereka membesarkan hari itu. Bahkan ada riwayat sebut binatang-binatang pun berpuasa pada hari itu. Berpuasa maksudnya tak makan lah. Binatang puasa dia bukan puasa macam kita. Maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasanya. Nabi buat juga puasa Ashura. Kemudian apabila baginda sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, baginda melakukan puasa Ashura dan baginda memerintahkan, menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa pada 10 Muharram. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang disebut dalam riwayat-riwayat, walaupun ada sebahagian riwayat yang di sisi ulama hadisnya status riwayat itu adalah lemah, tetapi sebagai pemangkin semangat untuk kita, bolehlah juga untuk kita jadikan dia satu sandaran untuk kita menunaikan puasa pada hari tersebut. Antara yang disebutkan, man wassa'a 'ala 'iyalihi yawma asyura'a wassa'allahu 'alaihi as-sanata kullaha. Ini riwayat yang kita kata paling kuatlah dalam kelebihan Asyura ni. Ini pada hari itu siapa yang meluaskan, memberi keluasan kepada ahli keluarganya. Siapa yang memberi keluasan kepada ahli keluarganya pada hari Ashura, belanja anak isteri, wasa'allahu alaihi as-sanata kullaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri keluasan dia, keluasan kepadanya sepanjang tahun. Ini riwayat yang paling kuatlah berkaitan dengan kelebihan Ashura, hari 10 Muharram tu. Ada pun riwayat-riwayat yang lain, riwayat-riwayat yang kebanyakan ulama-ulama hadis menyatakan statusnya sangat sangat lemah, tak kuat. Jadi Nabi puasa pada hari Ashura. Kemudian apabila puasa Ramadan difardukan, maka Ramadanlah puasa yang fardu. Dan ditinggalkan puasa Ashura. Ditinggalkan di sini maksudnya dimansuhkan kewajipan puasa itu. Sebabnya pada mula-mula Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi suruh sahabat-sahabat puasa atas jalan wajib. Kemudian bila puasa Ramadan difardukan, maka puasa Ashura jadi tidak wajib, jadi sunat. Maka barang siapa yang ingin menunaikannya, maka dia boleh melakukannya. Dan barang siapa yang ingin untuk tidak berpuasa, maka dia boleh meninggalkannya. Terpulang pilihan. Walaupun sebahagian ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan puasa Ashura ni asalnya wajib. Asalnya wajib. Tapi pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, puasa Ashura ni sebelum puasa Ramadan difardukan, maka hukum dia tidak sampai tahap wajib. Kalau kita kata sunat mu'akkadah lah, sunat mu'akkad maksudnya amalan sunat yang diberi penekanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khair. وعن علي رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عاشوراء ويأمر به. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu,
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa pada hari Ashura, dan baginda menyuruh yakni para sahabat untuk melakukannya. Cuma kata ulama, Nabi suruh di sini yakni perintah tu perintah sunat, bukan perintah wajib. Ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Wa an Hafsah radhiyallahu taala anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzilhijjah wa yauma asyura'a wa thalathata ayyamin min kulli syahrin awwal itsnaini min asy-syahri wal khamisa wal itsnaini min al-jum'atil ukhra. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu taala anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ini hari wukuf. 9 Zulhijjah. Yang ini disunatkan untuk orang yang tidak menunaikan haji, disunatkan berpuasa. Adapun orang yang pergi haji, pada hari itu disibuk dengan amalan wukuf dan amalan-amalan haji yang lain. Dan baginda berpuasa pada hari Ashura. Hari Ashura, 10 Muharram. Ini kalau di Mekah ni memang meriah hari ini. Kalau nak makan free hari ini, macam ramai orang makan. Sambil-sambil belah-belah jalan tu orang bagi makanan. Mari sebuah kereta panggil orang. Tahun 2009 masa saya pergi haji, kita duduk sana, alhamdulillah sampai malam 10 Muharram. Sampai tak ada orang dah Mekah tu. Boleh kata penerbangan yang terakhir lah. Bukan terakhir sungguh, hampir-hampir akhir. Dah tak ada orang dah, kedai tutup belaka lah. Malam tu memang orang bagi makan. Tapi tak sempat 10 Muharram tu. 10 Muharram tu di Jeddah lah. Malam 10 Muharram tu kita buat tawaf wida, terus berangkat pergi Jeddah. Dan 9-nya lah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari setiap bulan. Yakni Isnin yang pertama daripada bulan tersebut, dan hari Khamis, dan Isnin yang berikutnya, yakni Isnin daripada minggu yang berikutnya. Nabi puasa 3 hari. Isnin awal, maksudnya Isnin yang pertama daripada bulan tu, kemudian hari Khamis selepasnya, kemudian Isnin minggu depan. 3 hari. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yuftira 'ala ar-rutabi ma dama ar-rutabu wa 'ala at-tamri idza lam yakun rutabun wa yakhtimu bihinna wa yaj'aluhunna witran thalathan aw khamsan aw sab'an. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berbuka dengan tamar rutab. Tamar rutab ni yakni buah kurma separuh masak. Dia tak masak betul lagi. Rasa dia pun kelak-kelak gitu. Selagi ada. Maknanya kalau ada buah kurma ataupun buah tamar rutab ni, Nabi akan dahulukan buah kurma ni. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan berbuka dan dengan buah kurma kering. Buah kurma kering tu hak macam kita punya lah, hak biasa tu. Termasuk dalam kategori tamar dipanggil. Sekiranya tidak ada rutab. Buah kurma basah tu tak ada. Dia ada nama-nama buah kurma tu, saya dah ingat. Ada jenis-jenis dia.
nama-nama peringkat buah kurma tu. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menjadikan buah kurma ini ataupun rutab ini makanan yang terakhir dimakan selepas makan. Selepas Nabi makan apa-apa, Nabi menutup dengan buah kurma. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menjadikannya ganjil. Yakni Nabi makan dengan bilangan yang ganjil. 3 atau 5 atau 7. Ini antara sunnah ni. Maksudnya kalau kita makan buah kurma tu semasa berbuka puasa, 3 biji. Kalau kurma ajwa tu okeylah, kecil. Ambil kurma yang besar tu susah juga nak habis 3. Tapi itu sunnah, insyaAllah. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala 3 tamaratin aw shay'in lam tusibhu an-nar. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka untuk berbuka dengan 3 biji tamar. Nabi suka berbuka dengan 3 biji tamar ataupun baginda suka untuk berbuka dengan sesuatu yang tidak terkena api. Sesuatu yang tidak terkena api, yang tidak dimasak lah maknanya, buah-buahan dan apa-apa yang lain lah, madu ke ataupun buah-buahan. Dan sunat kita berbuka kalau tidak ada tamar dengan sesuatu yang manis berbuka. Dan yang tidak disentuh oleh api lebih afdal, lebih baik daripada yang disentuh dengan api. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu aidan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya fa in lam yakun rutabatun fatamaratin fa in lam yakun tamaratun hasa hasawatin min ma'in. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu juga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa biji buah kurma sebelum baginda menunaikan salat. Maknanya Nabi, ikut riwayat ni, Nabi buka buah kurma lepas tu Nabi sembahyang. Nabi salat. Maka jika tidak ada kurma-kurma rutab, maka baginda akan berbuka dengan beberapa biji buah tamar, tamar biasa yang kering. Maka jika tidak ada tamar-tamar biasa, maka baginda akan minum beberapa teguk air. Nabi minum air kosong, beberapa teguk air. Ini semua cara-cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan pada ketika berbuka puasa. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara 'inda qaumin qala aftara 'indakum as-sa'imuna wa akala ta'amakum al-abrar wa tanazzalat 'alaykum al-mala'ikatu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu juga katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka bersama satu kaum, yakni Nabi jadi tetamu kepada kaum tersebut, Nabi berbuka bersama mereka, maka baginda berdoa aftara 'indakum as-sa'imuna, berbuka puasa orang-orang yang berpuasa bersama kamu.
yakni di tempat kamu. Kata ulama, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menjamu baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa akala ta'amakumul abraru, dan makanan kamu dimakan oleh orang-orang yang berbuat baik. Wa tanazzalat 'alaikumul malaikatu, dan malaikat turun membawa rahmat kepada kamu. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun kalaulah kita dijamu oleh sesiapa untuk berbuka, sunat kita baca doa. Aftara 'indakum as-sa'imuna wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat 'alaikumul malaikatu. وعن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Zubair رضي الله تعالى عنه, katanya adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم apabila berbuka bersama satu kaum, baginda berdoa, aftara indakum as-saimuna, orang-orang yang berpuasa telah berbuka bersama kamu. Wasallat alaikumul malaikatu, dia ada beza sikitlah. Wasallat alaikumul malaikatu, dan para malaikat berselawat, yakni memohon keampunan dan mendoakan rahmat serta keberkatan kepada kamu. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar رضي الله تعالى عنهما, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, baginda berdoa, dhahabal dhama'u, hilang dahaga, wabtallatil uruqu, urat jadi basah, wa thabatal ajru insyaallah taala, dan ganjaran telah kekal jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika Nabi berbuka puasa, Nabi menyatakan bahawa pada ketika berbuka itu segala penat kita daripada awal pagi kita menahan lapar dan dahaga, ketika berbuka dapat makan, dapat minum, hilang segala kepenatan. Tapi dalam masa yang sama, ganjaran pahala daripada waktu mula kita berpuasa sehinggalah terbenam matahari berbuka tu, ganjaran tu tak hilang, ganjaran tu kekal berterusan. Ini pun antara doa yang disunatkan kita baca ketika berbuka. Zahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabata al-ajru insya'allahu ta'ala. Wa'an Mu'adh ibn Zuhrah radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adh bin Zuhrah radhiyallahu ta'ala anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, baginda berdoa, Allahumma, wahai Allah, laka sumtu, hanya kerana engkau aku berpuasa. Itu yang pertama sekali kita membuat pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa puasa yang kita buat ni, daripada pagi kita tahan lapar, tahan dahaga, semata-mata kerana Allah.
Wa ala rizqika aftartu. Dan dengan rezeki yang engkau kurniakan, aftartu, aku berbuka. Ini doa pendek. Kalau doa yang biasa kita pakai itu, itu ada dalam riwayat-riwayat yang lain, ada tambahan dia. Allahumma laka sumtu, wabika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ala rizqika aftartu. Ada riwayatnya. Kemana-kemana pun maksudnya ialah ketika kita berbuka puasa, maka berdoalah. Antara waktu yang mustajab doa ialah pada ketika berbuka puasa. Waktu doa mustajab, doa dikabulkan, diterima. Jangan kita gaduh nak makan minum, doa dulu. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. Diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji hanya milik Allah, zat yang telah membantu, zat yang telah memberi bantuan kepadaku, maka aku dapat menunaikan puasa. Nak puasa pun kita berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala tak izin, tak boleh nak puasa. Dan zat yang telah memberi rezeki kepadaku sehingga aku dapat berbuka. Yani Allah Taala mudahkan kita mendapat rezeki ketika berbuka. Ini pun antara doa yang disunatkan kita baca ketika berbuka. Dan di dalam kitab-kitab fiqah dinyatakan bahawa doa-doa berbuka ni adalah dibaca selepas berbuka. Selepas kita dah membatal, maksudnya kita makan, lepas tu baru baca doa. Bukan ketika hendak berbuka, selepas berbuka. Ini yang disebut dalam kitab-kitab fiqah. Baru dipanggil telah berbuka. Dalam hadis kebanyakannya riwayat menyebut aftara. Aftara ni dia merujuk kepada masa lepas, benda dah berlaku. Jadi Nabi baca tu selepas dah berbuka. Tapi baca sebelum, ada masalah? Tak ada masalah, dapat pahala, dapat sunnah tu juga. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma, wahai Allah, laka sumtu, hanya kerana engkau aku berpuasa, wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezeki yang engkau kurniakan aku berbuka, fataqabbal minni, terimalah puasa daripada aku, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkaulah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini minta supaya Allah Ta'ala terima puasa kita. Allah Ta'ala maha mendengar apa yang kita doa, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mengetahui keadaan kita, kemampuan kita. Jadi walaupun pada waktu berbuka tu kita gembira, lega, dapat makan, dapat minum, hilang dahaga, hilang lapar kita, tapi dalam masa yang sama perlu juga ada rasa bimbang,
Bimbang. Bimbang apa? Bimbang puasa kita ni ada kecacatan. Kecacatan. Sebab datang dalam riwayat kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut berapa ramai orang yang puasa tapi dapatnya lapar dan dahaga sahaja. Tak dapat apa-apa. Waktu kita kena bimbang. Kita pun tak tahu. Kita lemah belaka. Sebab tu pada ketika waktu berbuka tu banyak berdoa. Sebelum berbuka ada baiknya kalau kita dapat berdoa. Kalau dengan ahli keluarga kita sebelum buka tu kumpul dulu. Doa sama-sama. Doa keampunan. Doa Allah Ta'ala terima puasa kita. Waktu tu waktu waktu penerimaan doa. Waktu malaikat nak tukar shift, bawa naik doa kita. Jadi perbanyakkanlah doa pada waktu tu. Wa'an Alqamata qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'an qalat kana amaluhu dimatan wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Alqamah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya saya telah bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan mana-mana hari yakni untuk berpuasa? Jawab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, adalah amalan baginda sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang berterusan. Amalan yang berterusan. Jadi kalau Nabi puasa tu kita akan nampak Nabi puasa je. Tak ada khususkan hari ini, hari ini, hari ini tak. Siapakah di antara kamu yang mampu untuk melakukan amalan secara berterusan seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu lakukan? Nabi sallallahu alaihi wasallam hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala beri keistimewaan. Nabi punya amalan tak boleh ditandingi oleh sesiapa pun. Semua lebih. Dan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang berterusan, istiqamah. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi imra'atun fa qala man hadhihi qultu fulanatu la tanamu al-laila fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaykum min al-a'mali ma tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabba dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menemuiku dan pada ketika itu ada seorang wanita bersamaku. Maka baginda telah bertanya, siapakah wanita ini? Saya menjawab, dia adalah fulanah yang tidak tidur malam. Dia adalah satu orang perempuan yang tidak tidur malam, yakni malamnya dihidupkan dengan solat, zikir, baca Al-Quran, dengan amal sampai tak tidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu lakukan amal-amal yang kamu mampu. Mampu di sini maksudnya amal-amal yang kamu mampu untuk berterusan melakukannya.
Nabi kata nak buat amal, buatlah amal yang kita mampu untuk kita buat, untuk kita buat dia secara berterusan. Bukan bila ada semangat buat, pas kali buat tinggal berkali-kali. Tak. Biar buat berterusan. Maka kerana itu tengoklah kemampuan kita. Banyak mana. Demi Allah, tidak bosan oleh Allah sehinggalah kamu semua bosan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan berterusan memberi pahala kepada hamba-hambanya sehinggalah hamba itu sendiri yang berhenti. Sebut sini Allah bosan, mana Allah tak bosan. Cuma bila satu orang hamba tu dia buat amal ikut semangat, Allah akan bagi pahala atas amalan dia. Tetapi bila dibuat dengan bersemangat sampai satu tahap, dia berhenti. Sebab apa? Orok lah. Berat, jadi berat. Sebab benda ni nak buat berterusan, tapi dia buat berat selalu. Maka dia pun tak buat. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala pun tak beri dah pahala. Allah Ta'ala pun tak beri dah pahala. Allah Ta'ala putuskan rahmatnya, pahala dia, apabila hamba tu sendiri yang putuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu Nabi kata, buatlah amal yang kamu mampu. Sebabnya bila kamu sampai satu tahap, bila amalan tu jadi berat, kamu berhenti amal, maka Allah pun berhenti juga beri pahala. Dan adalah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah amalan yang orang yang melakukannya itu dapat berterusan di atas amalan tersebut. Ini yang Nabi suka. Ini riwayat yang terakhir ni. Wa Nabi Salihin qala sa'altu Aisyah wa Umm Salamah radhiyallahu taala anhuma ayyul amali kana ahabba ila Allah أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وإن قل. Diriwayatkan daripada Abu Salih, katanya saya telah bertanya Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, apakah amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka mendua menjawab, amalan yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Sebab tu untuk kita buat amal ni, kita mulalah dengan yang ringan. Bila dah istiqamah, boleh maintain. Dan maksud maintain ni yakni kita dapat berterusan dengan dalam masa yang panjang tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa susah. Dalam apa keadaan pun kita dapat sempurnakan, pada waktu tu barulah kita fikir untuk tambah lagi supaya amalan kita itu berterusan. Ini maksudnya amalan-amalan sunat. Adapun amalan fardu tak masuk dalam cerita ni. Amalan fardu ialah amalan yang memang kita kena buat berat macam mana pun, sebab benda tu wajib. وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَى عَنْهَا أَنَّهُ كَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahawa adalah agama yang terbaik yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah amalan agama yang orang melakukannya, orang yang melakukan amal tersebut dapat berterusan di atasnya. Jadi kita kalau nak buat apa-apa amal, berusahalah untuk istiqamah dengan amalan-amalan sunat kita. Buatlah yang ringan dulu. Bila sampai satu tahap,
barulah kita tambah. Dia buat jangan ikut semangat. Ikut semangat ni dia sekejap aje. Buatlah dengan turutannya. Dan itulah yang disarankan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dengan apa yang dibacakan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.